Syederalun personil Wilayatul Hizbah Kota Losmawe menggelar razia penertiban yang dipusatkan di depan Taman Riyadah. Selain menyasar pelanggar berbusana tak syariah, petugas juga merazia wanita yang duduk mengangkang yang menumpang sepeda motor. Razia sekitar 1,5 jam itu menjaring 24 pria dewasa yang menggunakan celana pendek, 22 wanita berpakaian ketat, serta 37 wanita yang duduk mengangkang di sepeda motor. Seperti sebelumnya, warga yang dianggap melanggar ini diminta menandatangani pernyataan dan diberi nasihat. Kegiatan kita hari ini yaitu kita melakukan penegakan Kanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Serta juga kita tetap melakukan seruan Wali Kota Losmawe Nomor 2 Tahun 2013 tentang larangan duduk ngangkang. Itu merupakan kegiatan kita yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kan terjaring bagi orang tersebut, kita melakukan pembinaan, tanda tangan pernyataan mereka tidak terulang kembali, juga kita kasih untuk mengingatkan mereka, kita kasih kain sarung lah bagi orang-orang yang menggunakan pakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Dari Losmawe, Saiful Bari, Serambi On TV.